Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Leo dalam video pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 8. Materi kita adalah materi yang terakhir di semester 2 ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, perkenankanlah Pak Leo menyampaikan terima kasih kepada frater, bruder, suster, bapak ibu guru, serta anak-anakku sekalian yang telah menggunakan video ini untuk video pembelajaran di sekolah masing-masing. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita, memperkuat iman kita, dan memberi semangat dalam tugas kita sebagai anggota gereja, yaitu hidup aktif di dalam menggereja sesuai dengan talenta yang kita miliki masing-masing. Marilah kita masuki pembelajaran yang terakhir atau KD yang terakhir di semester 2 ini, yaitu Sakramen Minyak Suci atau Sakramen Pengurapan Orang Sakit. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih yang senantiasa Kau limpahkan. Bimbinglah kami dalam pelajaran kami hari ini, agar kami mampu menghayati makna di balik penderitaan yang dialami. Bimbinglah kami agar dapat menghayati makna sakramen pengurapan-Mu. Buatlah hati kami semakin terbuka akan firman-Mu. Apa yang terjadi selanjutnya kami serahkan ke dalam kasih dan kuasa-Mu. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, silakan duduk yang tenang. Kita akan merenungkan suatu hari ketika kita pernah menderita sakit atau ketika kita menengok teman atau salah satu sanak saudara kita yang menderita sakit. Ya, silahkan kamu ingat-ingat kembali pengalaman yang pernah kamu alami. Boleh pengalaman ketika menjenguk orang sakit atau pengalaman dijenguk ketika kamu yang sakit. Hadirkan peristiwa itu dalam pikiranmu. Ingatlah saat itu, di mana kejadian itu, bagaimana perasaanmu saat itu, apa yang terjadi pada waktu itu. Ya anak-anak, mari kita lanjutkan dengan membaca kitab suci. Bukalah kitab suci kalian atau aplikasi Alkitab yang ada di HP kalian. Mari kita buka surat Yakobus. Silakan dibuka surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Cari dan bacalah. Silakan pause video ini dulu. Bacaan berikutnya adalah dari Injil Markus bab 6 ayat 12 sampai dengan 13. Masih Injil Markus, silakan dibuka bab 16 ayat yang ke-18. Silakan dicari, baca sambil pause video ini dulu. Ya, berikutnya yang keempat, kita buka Kisah Para Rasul bab 9 ayat 34. Silakan dicari, dibaca, pause video ini dulu. Anak-anak, setelah kalian membaca keempat bacaan tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Siapa yang berhak menerima sakramen pengurapan? 2. Bagaimana sakramen pengurapan dirayakan? 3. Apa makna dari sakramen pengurapan orang sakit? Baik anak-anak, selesai ya. Mari kita lanjutkan dengan mencatat rangkuman materi. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus tidak ditujukan pada kelompok atau golongan tertentu, tetapi ditujukan untuk semua orang. Ia merangkul semua orang yang baik maupun yang jahat agar dapat merasakan keselamatan. Yesus akrab dengan semua orang. Bahkan Yesus mau bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Yesus datang untuk menyembuhkan manusia secara utuh, jiwa dan raga. Orang Yahudi beranggapan bahwa orang yang menderita sakit, cacat, ataupun penderitaan dari lahir, itu semua diakibatkan oleh karena dosa. Sehingga bagi mereka, orang yang sakit itu akan sembuh jika dosanya telah diampuni oleh Tuhan. Gereja sampai saat ini juga senantiasa memperhatikan orang yang sakit, yaitu dengan memberikan pendampingan kepadanya melalui pemberian sakramen pengurapan orang sakit atau minyak suci. Dalam kalender liturgi Gereja Katolik, tanggal 11 Februari diperingati sebagai Hari Orang Sakit Sedunia. Sakramen ini diberikan kepada orang beriman yang merasa mulai menghadapi bahaya maut karena sakitnya atau karena lanjut usia, atau orang yang menghadapi operasi besar.
Sakramen ini dapat diterima seseorang lebih dari satu kali. Mari kita lanjutkan dengan makna sakramen pengurapan orang sakit atau minyak suci. A. Menganugerahkan rahmat Roh Kudus yang menjadikan si penderita mempunyai kekuatan, ketenangan, dan kebesaran hati untuk mengatasi kesulitan akibat sakitnya. B. Mengajak si sakit untuk mempersatukan penderitaan yang dialaminya dengan penderitaan Yesus Kristus. C. Menganugerahkan rahmat gerejani, keikutsertaan dalam penderitaan dan sengsara Kristus menyucikan dirinya. D. Menyiapkan orang agar bila akhirnya meninggal ia layak menghadap Bapa. Selanjutnya, rahmat yang diterima bagi orang yang menerima sakramen pengurapan orang sakit atau minyak suci yaitu 1. Mendapatkan kekuatan, ketenangan, dan kebesaran hati. 2. Membarui iman, harapan kepada Allah dan menguatkan melawan segala godaan. 3. Bantuan Tuhan dalam kesembuhan dari penyakit penderita. Dan yang 4. Dosanya telah diampuni. Surat Yakobus bab 5 ayat 15. Mari anak-anak kita refleksikan apa yang telah kita dapat, kita terima pada hari ini. Silakan pejamkan mata dan dengarkan Pak Leo. Anak-anak, kita pernah mengalami sakit. Satu hal yang sangat tidak kita inginkan. Kita ingin segera sembuh dari sakit yang kita alami. Apakah saya melibatkan Tuhan dalam penderitaan saya? Apakah saya mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mau menderita wafat di kayu salib? Apakah saya percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa permohonan kesembuhan saya ini? Apakah saya selalu rajin berdoa setiap hari untuk kesehatan saya? Apakah saya juga sering mendoakan orang-orang yang sakit, yang saya kenal, sanak famili, teman-teman, atau siapapun yang saya kenal? Apakah kita akan tetap tabah dan sabar menjalaninya ketika suatu ketika kita sakit lagi? Ya anak-anak, silakan buka mata kembali. Mari kita lanjutkan dengan mencatat tugas nomor 32. Siapkan buku tugas kalian. Mari kita catat tugas 32 ini di buku tugas masing-masing. Tugas 32 adalah doa penyembuhan. 1. Ceritakan pengalamanmu ketika menengok orang sakit. Kapan? Siapa yang sakit? Di mana? Sakit apa? Apa yang diupayakan orang itu dan keluarganya? Apa peran saya untuk kesembuhannya? 2. Buatlah doa secara Katolik untuk kesembuhan orang yang menderita sakit. Ya, selesai ya anak-anak untuk mencatat tugasnya. Silakan dikerjakan nanti setelah doa penutup. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa penutup. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur Engkau telah menyadarkan akan kelemahan kami. Engkau telah menyadarkan pula bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian, terutama di saat-saat kami mengalami sakit dan penderitaan. Semoga kami Kau sadarkan akan tanggung jawab kami terhadap mereka yang sakit dan selalu berusaha melayani mereka yang sakit dengan senang hati seturut teladan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran ini maupun pembelajaran-pembelajaran sebelumnya melalui video yang ada di channel YouTube Pak Leo. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Kita sudah tidak akan ketemu lagi mungkin ya, karena ini sudah materi yang terakhir. Saya akan mengembalikan buku ini ke tempatnya. Ya, terima kasih dan
Semoga berhasil, semoga sukses, sekalian semua bisa naik ke kelas yang lebih tinggi.